Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang masih bergabung bersama kami di sesi Pre-Match Presscon. Kali ini kita bersama tim Persikabo 1973. Jelang pertandingan antara Persikabo berhadapan dengan Persib Bandung besok dengan jam kick-off 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita sudah bersama tim Persikabo. Bersama kita di ruangan Zoom meeting ini. Ruangan virtual Zoom meeting ini ada Coach Ihar Kirusenko. Dan juga pemain Persikabo yaitu Gilang Ginarsa. Langsung saja kita akan mulai. Coach, di pertandingan terakhir Persikabo meraih hasil yang maksimal 3 poin. Bagaimana persiapan jelang melawan Persib besok? Karena Persib juga sudah mempersiapkan, Persib juga yang memiliki track record yang bagus di pertandingan-pertandingan awal Liga musim ini, Coach. Silakan, bagaimana persiapannya? Ну, подготовка наша шла в нормальном, обычном режиме. Вот, то есть я уже говорил, главное было восстановить команду, вот, потому что маленькая дистанция между играми. Вот. Ну, а так, сегодня посмотрим игру Персиба, разберем, расскажу ребятам вот, на общем собрании. Я думаю, что это... Pastinya menjelang melawan Persib berjalan lancar, tapi dari kemarin itu yang lebih terpenting kita lebih memerlukan recovery untuk memulihkan kondisi para pemain ya. Pertandingan sendiri berjalan dengan lancar dan malam ini nanti kita akan menonton akan ada analisis jadi bagaimana Persib Bandung bermain dan pasti tim pelatih akan memberikan apa arahan atau petunjuk pada para pemain permainan Persib. Oke, mungkin ke Mas Gilang. Mas Gilang, halo, bisa dengar suara saya? Iya, Mas, dengar. Oke, Mas Gilang, di pertandingan terakhir Persikabo mampu meraih kemenangan dan ini juga bisa jadi menjadi modal yang sangat berharga untuk melawan Persib besok. Dari sisi pemain, Mas, bagaimana efek dari kemenangan di laga terakhir? Apakah ini akan membawa motivasi lebih untuk mengalahkan atau menargetkan meraih poin melawan Persib Bandung besok, Mas Gilang? Ya, syukur alhamdulillah Mas, kita bisa meraih kemenangan pertama kok. Sehingga bisa untuk rekan-rekan ke pertandingan kedepannya. Semoga rekan-rekan bisa lebih semangat lagi atas hasil yang kemarin diraih. Apalagi besok kita tahu melawan Persib Bandung yang notabene ada tim besar dan dihuni oleh banyak pemain bintang juga. Jadi saya rasa terus mempunyai lebih untuk bisa maksimal dalam pertandingan tersebut. Coach Igor, pertanyaan, apakah ada persiapan khusus untuk menghadapi Persib Bandung besok, Coach? Ну, я думаю, какой-то специальной программы нет, я уже говорил. Главное, чтобы команда была свежая на игру. Ну, важные моменты – это внимание, вот, это концентрация в игре и взаимная страховка, то есть перемещение. Не один-два игрока должны перемещаться, перекрывать пространство, а практически 2-3 оборонительные линии. Вот, над этим мы старались поработать. Ya, pastinya untuk apa program khusus atau apa ya, mungkin bisa dibilang tidak ada ya. Kita dari kemarin itu yang paling terpenting recovery. Jadi bagaimana mempersiapkan para pemain supaya mereka bisa fresh apa ketika menghadapi Persib Bandung nanti. Jadi ya dikarenakan apa di antara game kemarin dengan game Persib ini apa jaraknya dekat ya, hanya jarak beberapa hari. Yang paling terpenting itu supaya pemain lebih fresh, fokus, kondisi ketika di game nanti dan program khusus sebenarnya nggak ada. Oke, kepada coach untuk pertanyaan berikutnya dari rekan Zulfirdaus dari bola.com. Kepada Coach Igor, dalam dua pertemuan terakhir di Liga 1 tahun 2019, pertandingan antara Persib dan Persikabo berakhir dengan skor identik yaitu 1-1. Bagaimana Coach Igor menilai skuad Persib saat ini?
Ну, это в 19 году, это была другая команда. Я не думаю, что много игроков осталось из той команды. Поэтому новая команда, новую историю. Ведь в завтрашней игре тяжело предсказать, я этим не занимаюсь. Но команда настроена серьезно, отдать на поле силы и добиться хорошего результата. Ya mungkin 2019 ya itu udah berlaku untuk squad ini pastinya bisa dibilang punya banyak pemain cukup bagus tapi hari yang baru itu adalah lembaran baru dan akan pastinya pemenang atau laga besok itu akan mencatatkan sejarah baru di lembaran baru antara pertemuan Persikabo dan Persib Bandung. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir untuk Mas Gilang. Mas Gilang sendiri, kalau kita melihat, tahulah Persib striker banyak pemain-pemain bagus di sana. Bagaimana, apakah ada persiapan khusus menghadapi striker Persib yang saat ini memang juga belum menciptakan gol, Mas Gilang? Ya, kemarin latihan terakhir juga kita sudah mempersiapkan cara antisipasi di mana untuk serangan dari Persib nanti, soalnya kita tahu striker Persib memiliki juga postur yang tinggi besar dan juga memiliki sayap-sayap yang cepat-cepat, Mas. Makanya persiapannya ya kemarin kita ada sedikit latihan antisipasi buat serangan Persib besok. Oke, yang pasti memang sudah siap ya Persikabo untuk menghadapi Persib besok ya, Mas Gilang ya? Ya, insya Allah siap, Mas. Oke, saya rasa cukup karena tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media. Thank you for joining with us, Coach Ihor. See you tomorrow on the stadium. Jadi terima kasih kepada Mas Gilang yang sudah bergabung. Good luck for tomorrow. Oke, see you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.